Chưa cần thay gì cả bản tổ. Nam mô ngươi chưa cần thay gì đi phù rõn. Nam mô ngươi chưa cần thay gì phù rõn. Tidak ada pertikaian para ulama. Semua telah muktamad. Mazhab Syafi'i kah? Mazhab Maliki kah? Mazhab Hambali kah? Mazhab Hanafi kah? Semua bermuktamad. Mengerjakan haji itu boleh buat secara ifrad, tamattu atau juga qiran. Tidak ada pertikaian. Nak buat nafar awal atau nafar sani juga tidak ada pertikaian. Semua membenarkan siapa yang nak buat nafar awal dan juga nak buat nafar sani. Bilakah masuknya waktu bermabit di Muzdalifah? Separuh malam 10 Zulhijjah tidak ada pertikaian. Tumuk amat mazhab-mazhab besar dalam perundangan Islam. Maliki kah, Syafi'i kah, Hambali kah, Hanafi kah, semua berpendapat mabit pada malam 10 Zulhijjah ialah separuh malam tersebut. Bilakah waktunya wukuf di Arafah? Itu pun tidak ada pertikaian. Para ulama-ulama besar, mazhab-mazhab besar, Maliki kah, Syafi'i kah, Hanbali kah, Hanafi kah, semua berpendapat muktamad masuknya waktu wukuf ialah gelincir matahari pada 9 Zulhijjah. Cuma yang menjadi pertikaian para ulama, perbahasan para ulama, bilakah tempoh masa seseorang itu mesti berada di Mina berapa jam? Oh, di situ ada pertikaian, ada perbahasan. Jadi pandangan yang terkuat setelah dikumpulkan semua pandangan-pandangan mazhab besar dalam perundangan Islam, dalam fiqah, setelah dikumpulkan semuanya termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, mesti berada di Mina 4 jam, separuh malam. Kalau separuh malam, dia bermula daripada Maghrib. Kita kan sepanjang malam tu dikira pada waktu Maghrib sampailah subuh. Kemudian nak tahu separuh malam bahagi dua. Jadi setelah dibahagi dua, Maghrib masuk pukul apa? 7.11. Subuh masuk pukul 4.12 contohnya. Maka tabung haji bersilang dengan pakar-pakar rojok. Kita ada pakar-pakar rojok, dikira semua. Maka buat ketetapan mesti tempo berada di Mina 4 jam 40 minit. Itu adalah pandangan mu'aman dalam mazhab Syafi'i. Jadi kata buat saya pribadi, kalau tuan-tuan ada pandangan pribadi lain, itu dari cerita. Saya pribadi, saya cenderung kepada pandangan pertama. Mesti berada di Mina 4 jam 40 minit. Sebab kita telah pun dapat kemudahan. Tak perlu berada di kemah Mina, duduk di hotel. Nak mudah juga lagi. Boleh faham tak? Boleh. Apa lah kita ni kan? Yeah. Tidak menafikan ada pandangan yang kedua tu dalam mazhab Syafi'i. Saya cukup imbang, cukup takut dalam keadaan kita masih dalam ihram ni.
siapa yang ambil pandangan yang kedua dan ambil pandangan yang pertama akan ada perbandingan. Kau ambil pandangan yang kedua apa? Pandangan yang kedua ish. Oh, nampak? Tak sedap. Betul tidak? Dah mudah nak dimudahkan lagi. Ah, nampak? Tak sedap. Kita masih lagi di dalam ihram. Betul kata cikgu kan? Ya, jadi kata Pak Muslimin, saya menghormati, saya menghormati, tetapi kena dah ada alasan yang kukuh. Kenapa nak mudah ambil pandangan yang kedua? Muzakarah haji memberi keharusan untuk mengambil pandangan yang kedua jika jika jemaah itu tidak ada penempatan khemah, contohnya kita terpaksa berulang kali Mekah ke Mina, okay. Dan juga dikecualikan bermaghrib jika sakit masuk hospital, contohnya. Dan itulah tujuan kita datang mengerjakan haji. Haji tidak menjanjikan kesenangan, haji tidak menjanjikan keselesaan, haji tidak menjanjikan keseronokan. Tuan-tuan yang bermaghrib, berpengalaman, ada pengalaman satu malam kita lalui, macam mana tuan-tuan? Dengan mata tersengguk-sengguk. Baru itu bentang tiga, baru terlelap di bilik ustaz-ustaz. Polis datang, polis datang. Ha? Lipat pagi, pergi dari tempat lain pula. Tempat duduk plastik saya itu duduk sekejap. Ya Allah, itulah haji. Itulah haji. Nasib baiklah itu jemaah berbuah haji ustaz. Sian, tengok ustaz. Nahlah, saya hadiahkan sebab kursi itu ustaz. Terima kasihlah. Mudah-mudahan Allah. Amin. Kenangan kesejarah, cermin mata pecah. Dekat Muzdalifah, kursi pula jatuh. Rosak dekat Mina. Itulah haji. Haji tidak menjadikan haji tidak menjadi kesenangan. Mudah-mudahan kita berada di Mina malam tadi. Allah Ta'ala terima mampir kita. Amin.